Asal Quran tak ada tanda baris, tak ada tanda apa kan. Sekarang dia dah tulis. Tak ada titik, tak ada baris. Yang ini, kira Imam Nafiq, riwayat Warish. Okay. Awak tengok betul-betul, awak boleh baca tak agak-agak? Diorang pergi gaya penulisan. Dia ada kaedah dia lagi. Ini surah Toha. Okey, apa dia punya kaedah baca ini pula? Mushaf Al-Quran riwayat Waris atau Tariq Azraq ni diterbitkan di Madinah dan negara-negara Afrika Barat. Huruf Qaf hanya memiliki satu titik di atas. Sedangkan huruf Fa memiliki satu titik di bawah. Faham tak? Jika huruf Qaf berada di akhir kata, maka tidak memiliki titik. Ini cara penulisan dia. Ini dia panggil dok. Okay, kita cari mana huruf Qaf. Toha ma'anzalna alaika. Ini bukan far'ana. Nun tak ada titik. Qur'ana. Ini huruf Qaf. Satu titik atas, Qaf. Kalau Fa, satu titik bawah. Kita Fa satu titik atas. Qaf, Qaf dua titik atas. Betul tak? Dua orang Fa satu titik bawah. Qaf, Qaf satu titik atas. So yang ini huruf Qaf. Qur'ana. Qur'anah maknanya dia kan? Nun dia tak ada titik. Liman tak ada titik. Depe man dia, tanda mati dia bulat je. Ha, ini kaedah dok. Untuk kiraat dia orang. Ini pun ada sama Usmani juga. Depe dok, dok dia berlainan. Kalau titik bawah bulat gini, ini bukan fa, ini huruf qaf. Itasko, awak kalau ada Quran kat rumah, buka surah Toha, awak tengok bacaan dia. Terus buka surah Toha. Ma'anzalna alaikal Quran. Itasko, kita baca itasko. Okey? Siapa ada Quran, buka dulu kat rumah. Nanti saya bacakan dia. Okay. Kiraat Imam Nafiq, riwayat Waris, kalau ada titik bawah ni, dia tak baca Toha, dia akan baca Imala. Imala ni dikenali sebagai bacaan taklil. Yang ini dia panggil bukan Imala Kubra, dia pakai Imala Sugra. Kalau Imala Kubra, wadduhi, itu Kubra. Imala Sugra, wadduhi, itu Sugra. Yang ini dia pakai Sugra. So Toha, dia tak baca Toha, dia baca Tohe. Dia tak baca Tohe, Tohe. Tohe. Ma anzarna alaikal Quran. Ini dia panggil huruf Qaf. Quran dia punya tanda doma dia macam si je. Qaf rahmati depan kur, kur dia macam si. Quran alitas ke, bukan tasko, tas ke, ke tu imalah. Pasal ini riwayat Waris. Nampak tak perbezaan dia? Illa tazkiratan liman yahsa. Ini cara kaedah dia baca. Nampak? Ini satu. Ini bertanda-tanda dia. Kalau awak nak belajar Quran ini, awak kena faham daripada kaedah tanda dob dulu. Sebab tu dob ni penting eh. Ini kita nak kena faham. Bezakan antara dob dengan resam.